kesempatan kita untuk saling mengenal. Ada komunitas, ada dari SMK, ada dari tentaranya. Dan jangan khawatir, walaupun ini jurinya dari tentara, jangan khawatir, kita tetap objektif. Tadinya memang kesempatannya hanya dari tentara, dari pihak Kotama. Tapi kami mengusulkan supaya dibuka peluang umum untuk ikut. Kenapa? Karena tolak ukurnya akan lebih terasa kalau kita buka kelas umum. Bagi rekan-rekan di sini semuanya, selamat menutupi lomba. Yang kita junjung adalah sportivitas. Di sini kita profesional, kami di sini hijau, tapi kita sebagai panitia yang profesional. Tidak boleh membina, yang tampil sebagai juara adalah pastinya yang terbaik. Setuju kan? Setuju! Dan tentu saja dalam setiap kompetisi ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah tidak boleh putus asa, yang menang tidak boleh membanggakan diri terlalu berlebih-lebihan.
stop. Dan kita dilakukan lima. Perasaan kami jadi juara tiga sungguh tidak menyangka, karena kami berpikir di tahap-tahap akhir kami akan kalah. Awalnya kita sempat optimis, tapi di tahap akhir kami jadi pesimis. Dan begitu diumumkan kami ternyata masuk juara tiga, kami sungguh benar-benar terkejut dan tidak menyangka. Perasaan saya saat mendapatkan juara kedua, yang pertama saya tidak menyangka, karena memang betul-betul kita kurang banget persiapannya. Suatu hal yang sangat mengejutkan lah buat saya pribadi dan mungkin buat tim saya, rekan-rekan saya. Seneng banget, alhamdulillah banget gitu ya, soalnya kan kita itu nggak nyangka kalau bakalan juara. Orang di babak terakhir kita udah down banget gitu loh. Ya alhamdulillah sih bisa jadi juara, perjuangannya udah alhamdulillah maksimal banget, doanya juga udah maksimal. Ya ini hasil kita, alhamdulillah.